Selamat pagi ngah guys semua bala kita tadi sampai mulai ngoh kami Ba Iban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Ai Iban Sarito hari 6 30 hari bulan 12 pegulai ngaku Bumawian kita ngepun ke Ai Iban pagi tu ngau berita tu. Pemanah Kampung Nangka di Sibu tiba bida pupu raban bangsa ngau jalan pengarap oleh diau serumah tak nyadi keteladan ngah gemensi mayuh di Serata Menua. Sampai Menteri Pelajar Ngau Inovasi Dato' Dr. Anwar Rapai kemenggak kaban Kaunsel Negeri Nangka madah ke anti semak bisik anugerah genturum pendiau di pemadu berserakup di Malaysia ke alai Kampung Nangka patut nerima anugerahnya. Urang ba Kampung Nangka ngintu pengerami tiba bida bak sebuah rumah. Ia madah kedirik suah datai ngagai pengerami nikah tau ke pemati ke alai mayuh urang bak Kampung Nangka diau serumah tajak berbida jalan pengarap. Bagen turun pendiaunya, bisi indai kengintu hari Christmas tang sama nyambut hari raya. Lalu bisi megap bala menyadik tidiau serumah tajak berbida jalan pengarap. Kampung Nangka telah membuktikan bahawa si sama agama pun boleh duduk satu rumah. Siada timbul masalah kita tu syak wasangka ataupun kita si percaya antara satu sama lain. Yang penting ialah kita menghormati. Kita yang beragama Kristian menghormati saya yang beragama Islam. Sama juga saya menghormati orang beragama Kristian. Gaya kebakarnya ngayan ke tajak berbida jalan pengarap tang rakyat agi ulih diau ngelikun serta lantang. Dato' Dr. Anwar berjakuk bunyinya bak pengerami hari Christmas di diatur bak kod futsal Kampung Nangka di Sibu. Pengeraminya diatur JKKK Kampung Nangka. Tajak pihak ia berasai sinu laban bisi sekedar raban orang ti bermain ke sentimen jalan pengarap bak politik ting ujung ke penyarut antara rakyat. Ia mada kediri sanggup mai bala orang nemuai ngagai rumah bak Kampung Nangka ndur berarti ke kediri impu ruang bilik tiduan orang ti berbida jalan pengarap tang ulih hidup berbayak ngopangga diri. Ia megang harap ke orang kediau bak genturan pendiaunya ngetan ke penyerakup ngap penglantang ti endang bisi. Pengawal tenyikap diri betapi ngau monsun timur laut MTL kelebih agi bakana negeri nyentuk ke bulan 3 tahun baru nyenila uleng urang ke penusa lenyau reta tengkira serta nyawa. Direktur Upis Bomba ngau Penyelamat Malaysia Benua Sarawak Datuk Kirudin Rahman madah ke tajak raban sida udah nuku ke 286 kanandur ti suah dituntung penusa bah tang mensia mayuh megak patut bersedia tumu sebedau raban penyelamat datai ngagai kandang durnya. Kita cuba melihat dari segi kesiapsiagaan masyarakat bandar. Tambah kali kadang-kadang masyarakat bandar bila banjir secara mula-mulanya seronok lah. Dan lepas itu dia jadi banjir, jadi keadaan jadi malapetaka ni, mereka menjadi mangsa. Dan mula menunjuk melunding jari lah. Ini isu satu yang perlu kita perhatikan. Dan advokasi telah dibuat di Piatan Momba sebelum semasa selepas banjir ini telah kita banyak kita buat engagement dan juga advokasi. Ia mendah ke semua aset bat 38 buah balai bomba dengan 1,209 ikut raban bomba dan nyedia kediri betapi dengan sebarang penusah tak tahu nyadi. Ia megang harap ke Mensia Mayuh ngadan diri empu tumu dikenak ngurang ke empas hari penusah tak nyadinya. Lebuh tidi randau RTM di Kuching, Datuk Kirudin nangkan Mensia Mayuh ngambil berjalan ke atur ti patut maya ti bertemu ngau jelu sigap bakabaya ti pansut ari sarang sidak maya penusah bah nyadi. Banyak kes yang kita dapati serangan ini berlaku waktu malam dan kita tak sedar dan kadang-kadang tak jangka parit besar depan rumah tak pernah ada buaya pun parit, namanya parit bukan sungai, tetapi oleh kerana tersesat binatang ini maka silap langkah kita jadi mangsa. Jadi perlu beri perhatianlah. Maknanya jangan kita ambil mudah perkara inilah. Sidak tidiau bak kaki bukit megak patut berarti ke gaya tanah maya ujan tiak nak ngetu nyenggam sidak tidiau bak tebing sungai. Raban bomba sukarela, bomba komuniti, raban mutar ke penusah ngenyit komuniti, ngau summer camp, uli nguruskan langgur emergency maya bisi penusah ngenyit sebedau raban penyelamat datai. Perintah Undang Membenar ke RM425,000 dikenak berjalan ke Mayuh Bengkah Peruja Rakyat di bagi Menua Serikai. Sampai Menteri Pengeraja Asal Ngorampak Menua Timeruan, Datuk Seri Huang Tiong Si madah ke agih belanjanya diberi dari Peruja Transformasi Menua Pesisir RTP ke alai agensi pengatur ianya Majlis Daerah Serikai. 7 buah projeknya sudah dikemenar serta dekat dipejalai ke endak lama agih.
Perujuknya nyerangkum masang atam ngosilian bergerempuan pendidikan akhlak Cik Si Kor Sarikai ngangkat ke pemanah Dewan ngau bergunaan SK Selangan ngadu ke palan ngengkah ke kereta ngau pagar SJKC Timhua serta masang atap barumah panjai Gundak, rumah panjai Musid, rumah panjai Rampu ngau rumah panjai Jalang. Kapitan Ling Dian Yong ngari ke Dato' Sri Huang ke Megakaban Kaunsel Negeri Repok ngemata ke pengawak nyerah ke tabak perujiannya ari pemesai MDS ngagai kontraktor bak pengerami nyerah ke tabak peruji RTP 2023 bak Repok Sarikai kemari. Dato' Sri Huang ke Megakaban Parlimen Sarikai ngarap ke kontraktor ti bekawal oleh nembuk ke perujiannya nitia ketimpuh ti udah ditetap ke agensi pengatur. Projek RTP ti diurus ke Upis Parit ngau entali aik bagi menua samarahan nyanya projek ngagak baru parit konkrit bak kampung Kelka udah tembuk digagak. Kaban Kawasan Negeri Simunjan Auladris udah ngemata ke pengawak tinyerah ke tabak projeknya. Lebuh tinggal mata ke projek ti dipejalai kenya Auladris muji pengawak kontraktor ti nembuk ke projeknya tumu agi ari timpuh ti ditetap ke. Tuk ukai seminan itu ke semua atur dititiah ke tan peruji RTP dari Perintah Sarawak ditembuk nitiah ketimpuhnya megak dekat pulai ke penguntung agar rakyat. Dulu agar harinya, Kaban Kaunsel Negeri Simunjannya bising mata ke pengawak nyerah kedua tabak peruji dari Upis Parit ngau entali air samarahan ngagai kontraktor ungkup peruji terdekat diatur bak kampung Tanjung Pisang ngau kampung Sungai Apian. Bak kampung Tanjung Pisang peruji terdekat dipejalai kenyak nyengkau mengagak jalai ladang baru. Lalu projek kedua ianya ngagak jalan ladang baru bak kampung Sungai Apin. Kedua-dua projeknya dekat dipejalai ke dalam tempoh 8 bulan serta dekat tembuk kena 27.8 tahun baru nyenila. Projek diurus ke Upis Parit ngon tali air samarahannya baru agih belanja agensi pemansam bersepadu bagi benua samarahan IRSDA. Menteri Mayuh di bertengah ke Jalan Alun di Miri dipinta berjimat berduduk dari pengawak masang signboard gentry projek Jalan Besar Pen Borneo Sarawak di dekat di pejalai ke. Lalu dekat nutup jalan sementara dari Taman Tunku ngagai Penambilun Miri bak pengelamat dua hari di berengkari Sarito nyentuk ke Pagila berengkari pukul 11 malam nyentuk ke pukul 5 pagi. Penderang media dari Upis Kerja Raya Sarawak Madaka Mensia Mayuh ditangkan ngambil ke berjimat lebuh tidri bas pemanjat timpuh pengawaknya dipejalai ke serta nitiah ke atur ti udah ditetap ke. Raban kontraktor dekat merik penerang ti pemandu baru enti semua bisik sebarang ubah bahari bulan tau ke kanandur ti dekat diadu ke nyaila. Mensia Mayuh megat ditangkan merambu pejalai sidak ngotumu enti semua dekat nengah jalannya. Anti dekat nemu penerang kesili agi Mensia Mayuh tau bertanya ngagai Upis JKR Sarawak balumur 082-203-199 tau ke ngagai Encik Nur Syarizal balumur 011-1260-5145. Tajapan tahun 2023 ianya tahun Tim Mayuh Ndor ngatur pengerami tu nyengkaun pengerami bak penentang tebing Sungai Kuching ngau Regata Sarawak 2023. Gau tahun tu megak bisik ngerikut ke sekedar penusah ti udah nyadi. Kes kapal kargo karam bak kandang Tasik Sebuyau tu dah naban ke 8 iku nyawa. Ianya antara kes ti balat diperhati ke Mensia Mayuh di Sarawak. Kita berhati ke beberapa iti kes ke bisik nyadi dalam kandang tahun 2023. Kapal kargo MV Tungsung Karam lalu tungkup ke Tegal di pangkat gelombang besar lalu diumbak ke Ngoribut ke alai penusah tu udah nyadi bak kanan Tasik Sebuyau ngimbai Pulau Burung kena 19.7 tu kemari tengujung ke 8 ikut kru kapal tingundan batu kelikir Ari Kucing ke Serikai berbadi nyawa. 3 hari 8 ikut krunya ianya peranak menua tu, 4 ikut peranak menua Myanmar serta sikut peranak menua Indonesia. Operasi gigak menyelamat dipejalai ke dalam kandang 2 minggu tajak pihak seminak oleh tertemu ke 5 ikut kru lalu 3 ikut agi mengkang berdau ditemu nyentuk ke Sarito. Kena 3 hari bulan 4 tu kemari sikut orang lemas lalu 5 ikut agi selamat udah bot ke di tepan sidak karam ke Tegal Gaya Riti Balat anak manah ke alai penusah tu nyadi bak kandang Tasik Tanjung Cerijeh bak Tanjung Manis.
5 ekor sidat terselamat berpenuh satu udang ngapung ketubuh dalam pengelamat 18 jam bak tasik sebedau ti dibantu orang diberikan ke mansak bak palam penusahnya nyadi. Lelaki kelemasnya ianya Tekong Prana Ari Menuatu ke alai tubuh ni antu ditemu 5 hari sepengudah penusahnya nyadi. Kelimpah hari kes karam bak pun tahun 2023 megak bisa nyadi kes 3 ekor lelaki terlemas lebih berjalan ke aktiviti sungai bak Sungai Rayu Matang Kuching kena 2001. Mensi mayuh ti mendak penusahnya nyadi ngonah ka uliah nyelamat ke sidat 3. Tajak pihak siku hari sida udah nadai lebih tidak berubat ke bak hospital. Kena 15 hari bulan 10 tu kemari, 3 ikut nembiak lelaki kesama belak berumur 13 tahun demas lebih tidak mandi bak sungai Batang Lasa Daro. Bak penusahnya sidak 3 ditaban ke arus hari sungai ting hujung ke sidak lemas sebedau tidak ditemu dalam kandang 2 harinya. Berbangunnya tahun tu menggak sekedar kes penusah bebadi bak jalan alun nyadi kekenang tinggal nyinduk ke hati bak tahun tu antaranya penusah bebadi ternyadi bak jalan lubuk antu bak bagi menua Sri Aman. Kes bebadi kediri kenyadi kena 7 hari bulan 10 tu kemari ternyadi bak sebuah four-wheel drive di tepawah sebedau labuh ngagai sungai. Bak penusah kenyadi tu dua ikut induk bebadi nyawa lalu lelaki kederiba kereta ngosiku nebi amit lelaki ditetap selamat. Penusah berbadi kesama megak nyadi bak jalan kem Balak Pelugau Selangau kena 19 hari bulan 10 lebuh sebuah four-wheel drive terpawah lalu labuh ngagai peguang. Tinggu jong ketiga ikut orang berbadi nyawa tu nyenggam dua ikut lelaki besai tuai ngosik ikut nombi amit ke bumur 6 tahun. Naka 31 hari bulan 11 tahun tu bisik 349 nitik kes bangunan angus diriput ke nyadi bak Serata Sarawak ngau 8 nitik kes pemati diriput ke. Ngelansak penusah angus di nyadi bak tahun 2023 tingayan ke sekedar kes angus ke udah naban kenyawa orang ti berempu rumahnya. Kena 6 hari bulan 6 tu kemari, 5 ikut diris bilik ditetap ke selamat lalu siku induk ke bumur 80 tahun ditetap ke nadai bak penusah angus di nyadi bak kampung Tutus Ulu Jalan Balingian Muka. Kes angus di nyadi bak 5 buah rumah ti digagak bak baru projek perumahan rakyat RPR Batu Kawah kena 28 hari bulan 8 tu kemari. Antara kes ti balak diperhati ke Mesir Mayuah ke alai bak penusah tu siku nembiak mel lelaki ditemu retuang bak tingkat atas antara sebuah rumah ke angusnya. Berbangunnya penusah angus ti nyadi bak dua rumah panjai tahun tu megak udah naban ke nyawa dua ikut orang. Kena 28 hari bulan 9 tu kemari siku lelaki ditimpang pendiau berbadi nyawa lalu siku induk bakal bak penusah angus ti nyadi bak rumah Michael Sungai Sejugam Nanga Lasi Julau. Penusah angus tu udah ngerusak ke 36 pintu rumah panjainya. Seminggu udahnya kena 4 hari bulan 10 penusah angus megak nyadi bak rumah panjai Nanga Masa Ulu Kati Basuang ti udah naban ke siku orang ianya siku lelaki ke bumur 90 tahun. Penusah tu udah ngangus ke 33 pintu rumah panjainya. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita ke pagi tu. Hari sungai ke tasik Palestin dekat Merdeka. Nyadi ngotokku Bumawin Madah Kediri. Mumpuk dulu.